Waduh. Berat ya Mas Pur? Enteng. Bisa nol nih, Ren. Wah, seminggir. Hati-hati Mas Pur. Iya. Awas, awas, gini-gini. Pur. Enteng, enteng, enteng. Awas. Matur suwun Mas Hadi, karena mobilnya Mas Hadi kita bisa jalan-jalan keliling Jawa Timur dan saya ngerasa makin deket sama Widya. Sama-sama Mas. Jangan lupa kalau sampean ke Jawa Timur, mbok ya mampir ke rumah, nggak usah sungkan-sungkan. Pasti Mas, pasti. Orang palingan ya bentar lagi honeymoon sama Widya. Mas Hadi. Matur suwun ya, salam neng Mbak Rika sama Aryo. Matur suwun wis diselangi montor. Nanti tak sampaikan salamnya. Ya, ya wis podo-podo lo ya. Hati-hati, nek pulang. Mas Hadi, iki. Mobilnya wis teko taksi online-ku. Gimana aku pamit ya. Salam tenang. Mas Hadi. Mas Hadi, makasih ya Mas Hadi. Mas. Ayo. Matur suwun. Aku di situ. Betul sarap apa kan? Iya ke sana, saya pun ke sana. Berduaan ya ya ya. Mas, nyom saya Mas, ini mang udah ke sini. Mas Hadi, tunggu. Makasih ya Mas Hadi. Badalai, minta tiga kabel oleh-oleh. Kang Tisa. Ada apa Bang Kasman? Anu Kang, tadi saya ketemu Mbak Yuli. Kata Mbak Yuli kalau ketemu Kang Tisa suruh pulang. Memangnya kenapa Bang Kasman? Saya nggak tahu Pak Sopian, tapi kalau saya lihat mukanya Mbak Yuli kayaknya lagi sedih. Wah. Kang Tisna harus segera pulang tuh, Kang. Karena menurut buku yang saya baca, istri yang sedang hamil itu tidak boleh dalam keadaan sedih. Dia harus happy terus. Karena apa? Karena nanti akan mempengaruhi mental bayinya ketika dia lahir nanti. Kang, cepetan pulang, Kang. Kalau dibiarkan sedih begitu, nanti lama-lama akan semakin sedih. Berangkat! Ya. Ya, Sekar kapan pulang ya? Mananya tahu. Lu telepon, Gi. Enya aja yang nelpon. Nanti kalau Udin yang telpon kagak diangkat. Iya, Nya. Nah, sekarang kapan pulang ke Jakarta? Nya bosen kagak ada cucian. Ini otw ke bandara. Terus sampai Jakartanya kapan? Ya hari ini juga ini pulangnya. Ya udah, berarti besok Udin ke kosan ngambil cucian ya. Iya. Cie, diteleponin Bang Udin terus. Ya apaan sih, orang bukan Bang Udin yang teleponnya. Cie, diteleponin calon mertua. Ya apaan sih, lamit-lamit ya sepran lacim. Sekar Udin. Sekar Udin. Amit, amit. Amit, amit. Din, sekarang hari ini sampai Jakarta. Asik. Ya udah, buruan sono. Lo bersihin kosan. Iya, ya. Sampai. Buruan Kang, cepetan. Ya Pak, makasih. Berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bapak udah pulang? Iya, Bu. Tadi pulangnya naik apa? Naik angkot, terus naik ojek yang Kang Tisna. Pak, kasihan deh ibu sama Kang Tisna. Dimarahin ya sama istrinya? Ih, kok Bapak tahu sih? Iya, Kang Tisna tadi curhat sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu, Karin belum bayar gober. Karin gak ada recehan soalnya, Bu. Karin bisa tuker uang gak? Soalnya uang Karin 50-an. Emang kos gobernya berapa? 10.000 aja sih, Pak. Oh. Nih, pakai uang Bapak. Uang kamu simpen aja. Wah, asik. Makasih ya, Pak. Iya, Karin keluar dulu ya. Iya, sayang. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Mbak. Sampai, Mbak. Kak, punya 10.000 dong? Ya, nggak ada 10. Belinya 50. Ini, Mbak. Ya, nggak ada kembaliannya, Mbak. Kalau gitu saya ke dalam dulu ya. Tunggu dulu. Kembaliin dulu uangnya. Ih, balikin uang. Bilang dulu. Bunga cantik jelita. Enggak. Tapi ibu kasihan juga sama Mbak Yuli. Jadi dimarahin sama Nya. Iya sih, Bu. Memang harusnya, ini kan masalah domestik nih. Harusnya masalah seperti ini jangan sampai keluar rumah. Orang lain jangan sampai ngetahu lah. Waalaikumsalam. Pak, bukan mau minta 10.000 dong? Buat apa? Buat bayar gober. Memang kamu gak punya recehan? Boro-boro, uang bunga udah habis. Ya ampun Bunga, di kampus kamu beli apa aja? Hah? Buat jajan, Pak. Tadi Bunga beli makanan, minuman, sama cemilan. Bunga, itu namanya boros. Kamu harus hemat. Ingat loh, hemat itu pangkal kaya. Bapak, buruan. Itu gobernya udah nungguin di depan. Bunga, Bunga. Si Bapak ganteng. Iya. Eh, Bunga. Katanya mau bayar gober. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, maafin Babab. Babab gak perlu minta maaf. Harusnya Bibu yang minta maaf sama Babab. Ibu udah sering kasar sama Babab. Ibu juga suka marah-marahin Babab. Tadi aja Bibu marahin Babab di depan orang banyak. Maafin Bibu ya, Bab. Iya, Babab maafin. Tadi Babab teh abis makan pecel lele, mungkin nyuci tangannya kurang bersih. Lain kali kalau abis makan ikan cuci tangan dulu. Pakai sabun cuci tangannya. Iya. Tadi kan udah salimnya.